Assalamualaikum. Okey, kali ni Syika nak tunjukkan cara-cara buat donat yang gebu dan sedap dan simple. Sangat mudah. Jadi, jom kita mula. First kali kita masukkan yeast kering. Yeast kering pun boleh. Yeast instant dalam cawan. Susu pekat, gula, dan kita masukkan ais farm. Kita kacau-kacaukan dia bagi sebati. Lepas tu nanti kita akan tutup dan biarkan dia kembang. Okey, yes, kita dah start kembang. Tapi kita tunggu kembang dia sampai atas. Okey, lepas tu kita asingkan putih telur dan kuning telur sebab kita nak gunakan kuning telur dalam adunan. Kita masukkan tepung dalam bowl. Baking powder. Garam. Margarin. Okey, lepas tu kita ramas-ramaskan bahan kering sebelum kita masukkan bahan-bahan basah, okey? Kemudian kita masukkan bahan basah dan kacau. Adunan ni memang agak lembik tapi jangan risau. Bila dah kembang, nanti kita akan masukkan tepung lagi. Okey, kita wrap dengan plastik dan biarkan adunan rehat dalam masa 1 atau 2 jam, okey? Okey, adunan kita dah kembang, kita dah boleh uli. Macam Syika cakap tadi, adunan ni memang lembik tapi dah tak ada masalah. Kita akan uli dengan tepung sikit demi sikit sampai dia jadi dough yang licin. Okey, jangan risau kalau adunan kita masih lembik. Kalau kata masih lembik, cuma tambahkan tepung je sampai dia jadi kental. Okey, bila adunan kita dah jadi macam ni, kita bulatkan dan masukkan dalam bowl dan kita wrap dengan plastik dan tunggu dia kembang lagi 30 minit. Okey, bila dah kembang macam ni, kita picit-picitkan, keluarkan gembung udara dia, tapi memang dia akan mengecut kalau kita usik. So, uli-uli sebelum kita canaikan dia. Letak tepung atas papan. Lepas tu kita dah boleh canaikan. Syika tak ada acuan untuk donat. Syika just pakai cawan macam ni. Lepas tu tengah-tengah dia untuk bulatkan, Syika pakai penutup botol. Okey, boleh letak atas tray yang kita dah letak tepung supaya tak melekat bawah dia, ataupun you boleh gunting kertas bulat-bulat untuk letak atas donat. Mana-mana pun boleh, tapi kalau macam ni bentuk dia akan penjung sikit, tapi bolehlah asalkan gebu. Wrap dengan plastik sebelum goreng selama 15 minit. Panaskan minyak. Untuk donat minyak kena banyak. Okey, masukkan
Bila minyak dah panas, baru masukkan donat. Kalau tak, donat akan tak masak dalam. Okey, donat tips dia memang terbalikkan hanya satu kali. Sekali pusing je, sebab kalau banyak kali akan serap minyak. Jadi kita tak nak serap minyak, kita pusingkan sekali. Make sure bawah dia dah perang sikit, baru kita terbalikkan. Okey, donat kita dah siap, kita boleh tapis. Lepas tu kita boleh salutkan dengan gula. Ada orang suka letak Nutella, filling macam-macam boleh, strawberry ke apa, tapi kalau nak original dengan gula lah. Okey, donat kita dah siap. Itu saja untuk kali ni. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Syikat Azhaya. Bye bye.